Salam satu hati, berjumpa lagi bersama saya Karuna Honda TV. Apa kabar rekan-rekan, sahabat-sahabat Honda dimanapun berada? Sudah lama saya tidak vlog video teman-teman ya, dikarenakan kesibukan yang terjadi, sehingga baru sempat nih untuk memberikan informasi-informasi terkait seputar sepeda motor Honda. Jadi hari ini teman-teman, tepatnya di hari Rabu ini teman-teman ya, di hari yang luar biasa tentunya buat rekan-rekan, sahabat-sahabat Honda semua dimanapun berada. Jadi sebelum kita lanjut ya, buat rekan-rekan, sahabat-sahabat Honda yang belum subscribe ya, dipersilakan subscribe dulu. Dan tentunya dipastikan untuk menekan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dan video-video terupdate dari Karuna Honda. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Karuna Honda TV, yeay! Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa kalian subscribe ya. Kalian tinggal pencet tombol merah yang ada di bawah dan aktifin notifikasinya juga guys. Teman, di sebelah saya ini ada Honda PCX 160 yang berwarna putih. Tentunya hari ini adalah persiapan pengiriman sepeda motor Honda ya. Jadi beberapa unit untuk motor hari ini PCX 160 yang datang teman-teman, itu ada yang warna blue ya, yang ABS ya, anti-lock braking system, dan ada yang CBS warna grey, nanti akan saya perlihatkan juga teman-teman. Dan juga ada PCX 160 yang berwarna hitam ya. Nah di sini yang warna putih supaya kita bisa melihat langsung. Ya mungkin saat ini rekan-rekan, sahabat-sahabat Honda semua yang masih banyak ya yang belum dapat, ya mungkin saat ini yang masih inden, dipersilahkan komen-komen dulu di daerah mana ya, ada yang inden 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan untuk unitnya. Jadi nanti akan saya lihatkan langsung spesial teman-teman untuk di tipe ABS ya, dan juga di tipe CBS, termasuk yang datang hari ini teman-teman. Kalau saya lihat di sini Scoopy, di Scoopy Fashion Blue, Scoopy Sporty Hitam ya. Jadi prosesnya teman-teman, nah juga termasuk yang datang hari ini CRF 150, CRF 150 yang warna hitam grey ya. Jadi CRF kan spot ada tiga, yang hitam grey, yang hitam merah, dan ada warna hitam red ya. Nah jadi hari ini saya akan memberikan jawaban teman-teman ya, terkait seputar inden PCX 160, apakah sudah ready semua unitnya. Nah untuk di Kota Mataram, karena saya ada di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat teman-teman, untuk PCX 160 sudah ready teman-teman ya, sudah ready. Nah untuk tipe-tipe warna yang ada, misalkan rekan-rekan, sahabat-sahabat Honda semua inden warna mesen warna putih, tiba-tiba ada warna hitam, yaitu mungkin ada pengalihan warna ya. Tapi tidak lama kok indennya ya, tidak seperti sebelum bulan-bulan sebelumnya yang vlog-vlog yang terdahulu teman-teman, itu memang indennya sampai 1 bulan ya. Dan hari ini juga persiapan pengiriman selalu kita tempelkan stiker ya, ini ya. Dan ini sudah di PDA ya. Nah kebetulan unitnya ini sudah hidup teman-teman, persiapan kita akan kirim ke rumah customer ya. Nah jadi sekalian ya kita review untuk lampunya nanti teman-teman, untuk lampu full LED, lighting system untuk di motor PCX 160. Jadi ini smart key-nya teman-teman, sekalian kita akan coba ya, apakah unitnya ini sudah hidup atau belum. Karena di setiap proses pengiriman awal teman-teman, sambil menunggu BSTK, bukti serah terima kendaraan ke customer teman-teman, kita juga akan melihat apakah unit ini sudah ready untuk dikirim ya. Kita akan cek dulu kelistrikannya, dan tentunya kita akan lihat lagi. Oke, kita hidupkan ya. Oh, belum diisi bensin, belum diisi bahan bakar maksudnya. Ya, sebentar. Ini lampunya nih, udah hidup. Ya, udah hidup. Oke. Jadi nyala, lasernya gimana?
Oke, ini akan dihidupkan ya, teman-teman ya. Nanti kita akan lihat, teman-teman, bagaimana prosesnya supaya rekan-rekan semua bisa tahu ya. Yang mungkin saat ini yang melihat unit PCX 160 yang berwarna putih, yang berwarna grey, nanti akan saya lihatkan juga ya, yang ABS juga. Siapa tahu rekan-rekan semua lama nunggu ya. Ya, ada yang 1 bulan, 2 bulan yang masih menunggu setia. Ya, mungkin dalam perjalanan unitnya, dan pastinya akan segera rekan-rekan, sahabat-sahabat semua bisa mendapatkan unit PCX 160 tentunya seperti itu. Nanti akan kita review dan teman-teman wajib ikut di dalam proses pengiriman sepeda motor Honda ya. Sama-sama teman-teman lihat nanti. Jadi beberapa hari ya, saya sudah tidak vlog kemarin itu ada 1 minggu nih ya. 1 minggu karena kondisinya teman-teman ya sibuk sekali, jadi baru sempat kita bisa review untuk motor PCX 160. Dan tentunya kebetulan nih saat saya review teman-teman, ada 4 datang ya, ada 4 datang unitnya. Lihat seperti ya bagaimana prosesnya hari ini ya. Ada yang inden warna putih? Siapa di sini yang inden warna putih? Yang warna apa namanya? Yang warna biru. Yang inden warna merah. Warna hitam. Ayo, komen-komen dulu. Nah, lagi dimasukkan bahan bakar dulu ya. Kita akan tes motor. Hah? Ya. Becek. 160. Mantap. Ini sudah bisa hidup ya. Kita coba ya rekan-rekan ya. Kita coba dulu. Sudah hidup ya. Ini lampunya full LED teman-teman ya. Full LED, ini lampu azadnya. Ini lampu azad yang nyala dua ya. Seperti itu. Bagaimana rekan-rekan, sahabat-sahabat semua yang belum dapat motor PCX 160 yang masih setia menunggu ya. Tentunya rekan-rekan semua wajib setia ya. Wajib setia menunggu motor PCX 160. Sekali lagi saya bilang, unitnya ini ready. Unit PCX 160 ini ready. Ya. Kalau memang ready, kenapa saya belum dapat? Ya mungkin saja teman-teman saat distribusi, karena di setiap daerah itu berbeda-beda teman-teman perjalanan motornya, siapa tahu dari jarak dan jarak tempuh. Kan dan dealer tempat pengambilan, supaya rekan-rekan semua bisa tahu ya kondisi perjalanan unit, perjalanan indennya, supaya benar-benar bisa dengan cepat ya, tentang konsultasikan dengan tim penjual maksudnya. Nah, hari ini teman-teman, saya rekam ini waktunya menunjukkan jam 4 sore teman-teman ya, persiapan kita akan kirim juga, kita sudah cek-cek semua kondisi unitnya. Sudah ready teman-teman, sudah siap untuk dikirim. Sudah saya cek-cek, sudah saya bersihkan juga ini. Sekalian saya bersihkan. Dan untuk peralatan yang kurang dari jaket ya. Dan surat-suratnya lagi diproses ya. Helm juga. Nanti sekitar jam 4:30 ya, saya jalan kirim. Tapi sebelum pengiriman teman-teman, saya sudah kontak dengan customer ya. Sudah menginformasikan pengirimannya, dan juga saya juga sudah pesan untuk PCX 160 yang warna hitam ya, karena customer ini pembeliannya cash ya, uangnya belum keluar ya, dan ada beberapa customer juga tidak bisa keluar motornya dikarenakan masih proses final ya, menunggu hasil. Jadi kita sambil menunggu hasil, mudah-mudahan ada hasil hari ini biar pengiriman
ada dan banyak teman, dan kita ada tambahan untuk pengirimannya naik mobil nanti bersamaan ya, satu jalur seperti itu ya. Sudah saya bersihkan semua, udah kinclong ya, jadi customer sudah saya kita hubungi minta kirim sekitar jam 5-an, jadi kita berangkat jam 4:30 karena jaraknya tidak terlalu jauh teman ya, masih seputaran kota Mataram ya. Mungkin itu saja teman ya dari saya. Buat teman-teman semua yang masih inden PCX 160, dipersilahkan langsung saja komen-komen, berikan lokasi daerahnya di mana, supaya rekan-rekan bisa mendapatkan unitnya langsung. Silahkan cek langsung di deskripsi teman-teman, dan pastikan di akhir video ini teman-teman subscribe yang belum subscribe ya, dan pastikan untuk menekan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dan tentunya video-video terbaru dari saya. Oke, itu saja. Salam sehat selalu, salam sukses selalu, tetap semangat di dalam bekerja. Semoga aktivitas yang teman-teman jalankan luar biasa setiap hari. Salam sehat. Thank you. Beribu-ribu ular di sawah. Chess. Beribu-ribu ular di sawah. Hanya satu yang berbisa. Beribu-ribu motor yang ada di jalan ini, teman-teman. Hanya satu yang luar biasa, yaitu Honda. Pastikan sepeda motor Honda. Pastikan sepeda motor Honda, Honda, Honda. Oke, itu saja. Beribu-ribu ular di sawah, hanya satu yang berbisa. Beribu-ribu sepeda motor Honda yang ada di jalan, hanya satu yang kucinta, Honda. Pastikan sepeda motor Honda, pastikan motor Anda Honda, dan tentunya yang belum Honda, pasti Honda pada waktunya. Ini motor PCX termewah, terbesar, dan tentunya yang belum punya PCX wajib segera punya PCX. Silahkan konsultasikan langsung di dealer Daya Motor. Dan tentunya teman-teman bisa tukar tambah ya. Jadi motor lama bisa ditukar dengan motor baru. Nah, yang punya motor lama, yuk kepoin langsung PCX 160. Mungkin itu saja, segera datang ke dealer Daya Motor. Thank you.